Program Jaminan Kesehatan Aceh merupakan bentuk komitmen pemerintah Aceh dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk Aceh, khususnya melalui bantuan iuran dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Yuwarsyah, dalam sambutannya pada kegiatan FGD Optimalisasi Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh di Aula Dinas Registrasi Kependudukan Aceh pada Kamis 31 Oktober 2024. JKA ini juga merupakan implementasi dari Kanun Aceh nomor 4 tahun 2010 tentang kesehatan yang menetapkan bahwa setiap penduduk Aceh berhak mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai kebutuhan medisnya, ujar Yuwarsyah. Yuwarsyah mengungkapkan sejak diluncurkan pada 2012 silam, JKA telah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh hingga saat ini. Dalam melanjutkan komitmen ini, pemerintah Aceh menyadari keberlanjutan program JKA memerlukan dukungan yang lebih kuat, baik dalam hal anggaran maupun pemikiran konstruktif dari seluruh pihak terkait. Tantangan yang kita hadapi kini semakin besar mengingat alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk program JKA cukup signifikan. Sementara itu, kemampuan keuangan pemerintah Aceh semakin terbatas, terutama dengan turunnya penerimaan dana otonomi khusus Aceh menjadi 1% dari dana alokasi umum nasional sejak tahun 2023. PLT Sekda menambahkan untuk melanjutkan program ini, pemerintah Aceh harus menganggarkan lebih dari 850 miliar rupiah dari APBA tahun 2024. Namun dengan berkurangnya pendapatan daerah dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program pembangunan, program JKA terancam mengalami kendala dalam keberlangsungannya. Oleh karena itu, PLT Sekda mengingatkan seluruh pemangku kebijakan terkait bahwa sebagai ASN memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mencari solusi guna mempertahankan keberlanjutan JKA. PLT Sekda mencontohkan jajaran PNS, P3K, TNI, Polri, dan pegawai perusahaan dapat didaftarkan pada segmen jaminan kesehatan nasional yang dibiayai melalui APBN. Yuwarsyah juga menambahkan, program PBI APBN yang dikelola oleh Kementerian Sosial untuk menanggung penduduk miskin dan rentan miskin juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selain itu, sambung Yuwarsyah, pendataan yang akurat terhadap penduduk meninggal maupun mereka yang pindah keluar Aceh juga sangat penting untuk memastikan anggaran JKA benar-benar tepat sasaran.